Halo guys, jumpa lagi di channel Mozamco. Nah, hari ini Mozamco ada di tempat wisata Sarangan guys. Dan langsung aja kita cari makanan yang berkuah dan pedas. Tapi kita masuk. Ya. Udah lapar banget. Dari tadi cari tempat makan gak nemu-nemu. Nah, di dalam apa di luar? Di dalam ya. Alhamdulillah. Oh, rawon ya. Rawon damel empal apa pripun, Bu? Oh, empal gondrong. Empal gondrong kok piye? Oh. Aku rawon ae. Pengen. Oh, rawon RWT, ruwet. Oh, RWT ruwet. Ibu Il rek pinter banyol sik zoom. Ya, fisik. Nyoteng ya, ting masih dhewe nyoteng ki, Mas. Rawon. Aku di sini pesennya rawon aja karena dari tadi pagi tuh udah pengen makanan yang panas berkuah yang pedes. Ya di sini tuh ada rawon sama soto yang berkuah. Tapi aku ke rawonnya aja. Selain rawon dan soto di sini tuh menunya tuh sebenarnya banyak banget ya. Nah, ada nasi rames, rawon, soto, pecel, Bali, kare. Wow, ternyata ada kare. Tara, nah ini rawon yang aku pesen udah datang deh. Udah kelihatan asapnya ngembul-ngembul. Kita cobain, usah pakai lama. Sambelnya kita aduk-aduk, kita campur. Dagingnya itu empuk banget. Nah, kita pakai telur asin. Telur asin. Nasi jadi telur asinnya ini pas banget, nggak terlalu asin, nggak hambar, terus bagian kuning-kuningnya itu gurih banget. Kita campur. Nah, aku biasanya tuh rek kalau makan rawon ada telur asinnya, kuning-kuningnya ini aku suka nyen-nyen gini. Bisa mantep betul. Ada yang kurang, kerupuk. Ini udah pakai kerupuk. Kerupuknya ini dari kerupuk kulit. Kalau menurut aku isian ikannya ini tadi tuh nggak pelit, bisa dibilang banyak. Nah, ini suapan terakhir. Untuk overall, rawonnya itu super mantep, enak banget. Pokoknya yang tadi aku bilang itu, bumbu rempah-rempah sama kaldu sapinya itu nampol banget. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan yang udah subscribe, aku ucapin terima kasih. Dan jangan lupa nonton video aku yang terbaru. Oke, dadah guys.